Oke, halo teman-teman dan kembali lagi di channel Azmi Gaming. Sekarang sudah 14 spring ya. Nih gue udah punya apa namanya? Siraman mistril, jadi kita bisa nyiram langsung. Nah, 3x3 teman-teman. Enak sekarang, jadi lebih cepat nyiramnya. Jadi nggak makan waktu lama untuk menyiram-nyiram. Nih, kita siramin dulu. Nih tinggal tekan doang tombol kotaknya. Oke. Ntar dikit lagi. Nah, ini bunganya yang tengah pasti nggak numbuh lah. Orang gagap kena siraman. Nggak apa-apa. Oke, di sini juga udah banyak yang tumbuh, teman-teman. Kita panen-panen dulu ya. Nah teman-teman, kita sudah selesai memanen dan juga nanam bibit baru ya. Tadi yang gue tanam itu bibit kentang lagi teman-teman, karena adanya bibit kentang di itu gue penyimpanan. Ini biasa, kita panen ini dulu. Terus nanti gue mau upgrade ini ya teman-teman, apa? Palu teman-teman. Upgrade palu supaya batu-batu yang di kebun itu bisa dimusnahkan teman-teman. Lah udah habis. Udah. Oke, terus kita ke sini. Biasa ya, ngambil bunga dulu, mau ngasih ke Eli. Kita bawa dulu keranjangnya. Ini bunganya taruh tas. Terus satu lagi. Taruh tas juga. Nanti kita akan perdana nyoba mancing, teman-teman. Tapi gua akan mancingnya malam ya, karena menurut walkthrough dan juga pengalaman, mancing di malam hari itu lebih banyak dapat ikannya teman-teman. Ada event, biarin, kita biarin aja. Keluar, keluar, masuk lagi. Oke, kita ngomong, masih ini ya. Hatinya masih hitam, nah naik tuh, jadi ungu. Kalau hatinya berubah tuh jawaban dari dia kalau kita ajak ngomong juga berbeda teman-teman. Oke, kita langsung ke pantai. Bawa pancing kan gak gue? Oh, bawa. Oke, kita ke pantai. Nah, kita tunggu sampai malam, teman-teman. Nah, di sini seperti kalian lihat udah jam 6.20 ya. Coba kita ngetes mancing ya di sini. Ini agak-agak gue cepet-cepetin gamenya supaya lebih cepet ya, karena mancingnya pasti lama. Apa di sini ya? Nyoba di sini aja kali ya. Coba kita nyoba di sini. Nah, oke teman-teman, di sini gue sudah selesai memancing ya, udah jam 11. Nah, lihat kan dapat ikan yang gede-gede. Dapat ikan kecil satu doang sih. Terus ini gue dapat menu yang isinya adalah cara memasak kentang goreng. Cuman berhubung kita nggak punya penyimpanan, jadi kita buang aja. Ini bisa dilihat lagi nanti di walkthrough di Google, teman-teman. Oke, kita tinggal kembali ke peternakan kita. Oke. Ikannya kita taruh, teman-teman. Dan khusus untuk ikan, kita sebenarnya nggak perlu untuk ini ya, nggak perlu untuk ngasih makan sebenarnya. Nah, udah tiga di situ, tiga. Nah, nggak perlu kasih makan teman-teman kalau ikan tuh enaknya. Kita cuma ngumpulin sampai berapa ya? Gue lupa. Kalau nggak salah 50 dah. Sampai nanti dapet pancingan yang lebih gede dari si Greg. Ini kita namain ayam tiga ya berarti ya, ayam tiga. Yes. Oke. Okay. Hai Azmi. Got you bring 3 turnip by the 21. Ya, boleh deh. Emang ada kebun turnip di sini ya? Perasaan enggak ada dah. Oh, ada tuh satu. Yaudah, kita sisain aja buat si itu. Buat si mayur, buat si mayur. Kita lihat dulu ayam kita nih. Haha, 3 ayamnya. Karena ayamnya 3, kita ngasih makan 3 berarti 1, 2, 3 1, 2, 3, oke. Kita nyiram dulu teman-teman, seperti biasa menyiram dulu. Ngambil air di kolam.
Nyiram cepet kan kalau gini jadinya nyiramnya enak teman-teman. Nah kentang lagi, timun kita udah numbuh lagi, bisa kita panen lagi. Oke, terus oh dua lagi. Nih oke, duit kita ada berapa jadinya? 10.000 teman-teman. Kita punya duit 10.000. Beli sapi nggak ya? Beli sapi sih, tapi tutup sih. Kalau hari Minggu tuh banyak yang tutup. Oke, ini kita panen-panen yang di gunung lagi ya. Nah, teman-teman, di sini kita dapat event lagi ya sama Eli karena hatinya udah ungu. Jadi kita jawab fun aja, fun, menyenangkan. Ya. Oke, langsung kita masuk lagi. Wah, ada event lagi. Keluar, masuk lagi. Nah, hatinya udah biru. Nah, kan dia ucapannya beda, teman-teman. Kalau udah hatinya naik. Nah, terus apa yang ingin gue lakukan? Gue ingin ini dulu. Naikin level palu ya. Naikin level palu dulu ya. Gini caranya. Nah, sampai nanti dia berapa tuh palu? Masih 163 ya, sampai dia 400%, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Belum sih, belum 400%, baru 285. Jadi gua udahin dulu ya. Terus gua ngapain lagi? Oh, ayam udah kasih makan dong ayam. Lupa dong. Ayam. Oh, udah, sip. Oke, ayam udah kasih makan. Kita bisa langsung tidur melanjutkan hari esok. Nanti tanggal 18 ada festival kuda, teman-teman. Kita bisa ikutan. Kita bertaruh di sana, ada power birinya kalau nggak salah. Ini udah gua aktifin deh cheat medal. Oh iya, timunnya belum gua panen kemarin ya, lupa dong. Air habis timunnya belum gua panen loh, lupa. Sini dulu, lupa timunnya nggak kepanen kan, jadinya sayang kan. Ini kentang ya. Oke, timunnya kita panen dulu teman-teman. Oh iya, ini tas udah kebuka belum ya, tas ya? Tas kedua aja, kita beli sapinya ntar aja. Kita beli tas kedua dulu. Itu lebih penting. Oke. Terus habis ini gua mau ke gunung. Oke, terus ayam udah belum ya? Ayam. Wih, telur. Oh, telur dia. Tiap hari telur ayam kita ya. Telur. 1, 2, 3. Nah, sekalian kita supermarket. Malah ngasih makan pakai bunga. Sekalian kita ke supermarket, sekalian kita ke klinik nemuin Eli, teman-teman. Udah kebuka belum ya tas ya? Coba kita lihat. Oh, udah. Sudah ada teman-teman. Ini ada event lagi. Ntar kita suruh bayar. Nah, dadadadad. Nah, perkenalan teman-teman. Oke. Baru kita beli tasnya. Berapa sih harganya? 5.000 kan? Beli. Tas kita jadi 8 slot teman-teman. Mantap. Kelewat. Oke, tinggal kita ngomong-ngomong aja. Sip. Oke. Selesai ya, teman-teman. Beli bibit lobak kali ya. Beli bibit lobak lumayan. Buat nyetok. Turnip. Beli 5. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman, videonya. Nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya, vlog. Vlog Harvest Moon Back to Nature. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you in the next video.